Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Boloko. Nah, ini sekarang ada Toyota Starlet 1.0 tahun 86, buka harganya 29 juta nego. Mobil ora tau rewel, siap pancal, Boloko ya. Dan ini warnanya biru dan ini nopolnya nopol AA, Boloko ya. Untuk AA-nya AA mana? Silahkan langsung kamu cek di Samsat online-nya Jateng. Dan ini untuk kondisi bagian samping sebelah kanan, bagian depan antara nut bumper, terus nut kap mesin, ya kurang lebih seperti inilah Boloku ya kondisinya, karena yo harganya itu lebih mahal motor NMAX Boloku. Nah, ini menggunakan ring 13 175 ukuran bannya, pelek sudah racing semuanya, sistem pengereman roda depan menggunakan cakram, roda belakang masih menggunakan tromol. Kondisi bagian atap samping sebelah kanan juga masih mulus. Dan ini untuk kondisi bagian nat-nat samping kanan belakang antara nat penutup bagasi dan nat pintu, semuanya juga masih presisi. Dan ini untuk kondisi bagian karet-karetnya Boloku, dan kondisi bagian atapnya belakang juga masih lumayan mulus ya. Dan bagi Boloku, tentu kayak biasanya ya Boloku ini, kalau ingin melakukan transaksi jual beli, kamu harus video call dulu si pedagangnya, biar kamu tahu siapa ini pedagangnya Boloku ya. Karena ini bukan dagangan saya, di sini hanya membuat konten saja di salah satu bursa mobil bekas yang ada di Jogja. Dan bukaannya itu cuma setiap hari Minggu dari jam 7 sampai jam 4 sore. Ini untuk kondisi bagian samping sebelah kiri, bagian depan antara nat kap mesin, terus nat pintu baris pertama, kedua. Dan ini unit yang kedua Boloku, ini ada Mitsubishi ya, Colt Diesel Ragasa Boloku tahun 2003, original mesin jos tidak ngobos. Nah, itu ada nomor WA-nya. Ini cocok bagi Boloku yang sekarang lagi menjalankan usaha atau yang baru merintis usaha. Dan ini untuk kondisi bagian samping kanan depan Boloku, kondisinya kurang lebih seperti ini. Kondisi antara nat-natnya, dan ini untuk kondisi bagian atapnya. Nah, juga masih bagus Boloku ya. Dan ini sudah box Boloku ya. Jadi kamu kalau ingin dipakai untuk muatan, jadi nggak usah modifikasi lagi. Nah, ini ukuran bannya. Saya nggak begitu paham tentang ukuran ban truk gitu Boloku. Nah, ini untuk kondisi bagian apa, sasis-sasisnya Boloku ya. Nah, ini kondisinya sudah dilapisin apa kayu. Dan ini untuk apa, kondisi boxnya Boloku, bagian samping kanan belakang. Nah, dari sisi kanan belakang kondisinya kurang lebih seperti ini ya. Kalau dikatakan masih kurang mulus ya, kamu cari yang baru saja, gitu aja Boloku. Nah, karena ini videonya sudah di pertengahan video ya Boloku, bagi Boloku yang belum subscribe, like, comment, and share, silahkan di subscribe dulu Boloku. Yang sudah mensubscribe, Anda adalah orang yang beruntung, karena setiap hari di jam 8 sore kamu akan mengetahui pengupdatean info mobil bekas dari saya secara gratis, tis. Nah, ini untuk kondisi bagian samping kanan, samping kiri bagian depan. Oke Boloku, kita iklan bagian akhirat dulu Boloku. Nah, iklan bagian akhirat sudah, kita lanjut ke perduniawian lagi Boloku. Nah, ini sekarang ada Mitsubishi Xpander Unlimited Automatic tahun 2019, buka harganya 235 juta nego. Tangan pertama, servis rekod. Nah, bisa cash, bisa kredit Boloku ya. Dan ini untuk nopolnya, nopol B Boloku ya. Untuk B-nya B mana, langsung kamu cek di Samsat online-nya DKI. Dan ini untuk kondisi bagian samping sebelah kanan depan antara nat bumper, nat kap mesin, terus nat pintu baris pertama, kedua, semuanya masih presisi Boloku ini. Kayaknya ini tipe unlimited, ini ultimate, itu ada tipe tertinggi Boloku. Dan ini menggunakan ring 16205 ukuran bannya. Pelek sudah racing semuanya, sistem pengereman roda depan menggunakan cakram, roda belakang masih menggunakan tromol. Kondisi bagian atap samping kanannya, kondisinya juga masih mulus Boloku ya.
Dan ini untuk kondisi bagian samping kanan belakang antara nut bumper belakang, terus penutup bagasi, spoiler belakang, semuanya masih presisi Boloku. Nah, itu emblemnya. Dan bagi bolok-bolokku yang di dalam HP-nya ada aplikasi TikTok dan Instagram, jangan lupa bolokku follow Instagram dan TikTok saya, namanya Dai Auto Indonesia ya. Nah, ini untuk kondisi bagian samping kiri belakang, kondisi natanya juga masih presisi. Dan ini untuk kondisi bagian atapnya bolokku ya. Nah, kondisinya kurang lebih seperti ini. Dan ini emblem apa? Kok emblem tokat? Talangnya masih ori. Dan ini untuk kondisi bagian nut-nut samping sebelah kiri bagian depan antara nut bumper, nut kap mesin, terus nut pintu baris pertama, kedua, semuanya masih presisi. Dan ini ada unit yang terakhir bolokku. Ini dari pabrikan Suzuki Futura Pickup tahun 2018. Untuk harganya berapa? Langsung kamu WA nomor yang tertera tersebut bolokku. Ini enggak disebutkan harganya ini. Dan ini untuk nopolnya, nah, nopol R. R itu kalau nggak salah Cilacap bolokku ya. Langsung kamu cek aja di Samsat online-nya Jateng. Dan ini untuk kondisi bagian samping kanan depan, kondisi nat-natnya bolokku ya. Masih presisi semuanya. Kalau ada celah-celah dikit-dikit ya wajar. Nah, ini menggunakan ukuran ring 13 ya, 165, kondisi kolong-kolongnya. Dan perlu kamu ketahui bolokku, mobil pickup itu ada yang namanya uji gear bolokku, yang mengeluarkan itu di sub yang terkait mobil ini. Jadi misalnya ini plat R, kamu uji gearkan di plat AB, itu gak bisa bolokku. Bisa, cuman kamu harus meminta surat rekomendasi dari di sub yang plat R tersebut. Nah, untuk uji gearnya di tempatnya bolok-bolokku gitu. Cuman sekarang itu birokrasi Indonesia, selama masih ada uang itu lancar-lancar saja bolokku. Itu sulit dulu, birokrasi Indonesia seperti itu. Nah, ini kondisi bagian lantai-lantainya dan kondisi bagian sasis-sasisnya. Karena ini videonya sudah mau di akhir penghujung video ya boloku, bagi bolok-bolokku yang belum subscribe, like, comment, and share, silahkan di subscribe dulu boloku. Yang sudah mensubscribe, saya doakan di tahun ini dimudahkan dalam menjemput rezeki yang halal dan barokah, sehingga bisa membeli mobil bekas di tempatnya Dai Auto Indonesia. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini untuk kondisi bagian atap sampai sebelah kiri. Nah, ini interiornya bolokku ya. Ini tak bukakan karena ini orangnya kenal dengan saya bolokku. Kalau kenal saya berani untuk buka-buka seperti ini bolokku. Kalau saya nggak kenal ya nggak berani saya. Nah, ini kondisinya, unitnya ini lu istimewa bolokku ya. Oke bolokku, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam minyir minyir. Ini cocok bagi bolok-bolokku yang lagi bos muda bolokku.